Selamat pagi teman-teman. Nah, di video kali ini aku pengen bahas mengenai Pink Beach. Sebenarnya sih kemarin udah aku upload sih videonya mengenai Pink Beach. Cuman karena aku kemarin ada pakai lagu orang dan orang itu mengklaim lagu itu miliknya, maka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mending aku take down aja videonya, jadi aku remake aja lagi. Pink Beach sendiri itu berjarak sekitar 80 km dari Kota Mataram. Nah, kalau kita naik motor itu mungkin dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kalian memutuskan untuk berangkat ke Pink Beach adalah yang pertama, pastikan kendaraan yang akan kalian gunakan itu kondisinya benar-benar fit, karena jalanan ke sana itu rusak. Jalanannya itu belum diaspal dan berbatu. Jadi kalau kita ke sana itu pas musim kemarau itu debunya bakal gila-gilaan, dan kalau kita ke sana pada saat musim hujan itu jalanannya licin banget. Jadi pastikan kendaraan kalian fit waktu mau ke sana. Nah, hal yang kedua yang perlu kalian persiapkan adalah BBM kendaraan. Pastikan BBM kendaraan kalian full sebelum kalian berangkat ke Pink Beach, karena jalanan ke sana itu masih sepi banget, jarang rumah penduduk, jadinya jarang ada orang jual bensin. Makanya kalian harus siapin BBM kendaraan kalian full gitu. Karena jalanannya sepi, maka aku sarankan kalian kalau mau ke sana itu rame-rame, soalnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya kenapa-napa kan kalau rame-rame kan ada yang nolongin. Nah, kalau sendirian kan agak ribet juga sih, kecuali kalian nekat banget. Hal ketiga yang perlu dipersiapkan adalah konsumsi. Jadi kalian bawa bekal aja sebelum berangkat ke sana. Walaupun sebenarnya di sana ada sih yang jual makanan, cuma takutnya kalau nggak cocok aja sama selera kalian. Nah, teman-teman, di sepanjang perjalanan ke sana itu kanan kirinya banyak pohon tinggi. Cuman yang bikin aku heran itu pohon-pohon itu daunnya tuh dikit banget. Entah aku kesananya pas musim kemarau atau memang di sana kondisinya memang seperti itu, aku juga kurang tahu. Untuk tiket masuknya sendiri itu kemarin aku bayar 5.000 pas masuk, itu kayak semacam ada pos gitu. Cuman aku kurang tahu apakah itu tarifnya 5.000 per orang atau 5.000-nya per motor. Soalnya setauku kalau pantai-pantai di Lombok itu buat masuk pantainya itu gratis, yang bayar cuman parkirannya aja gitu. For your information, Pink Beach itu jumlahnya hanya ada 11 di dunia, dan 2 ada di Indonesia. Yang satu itu ada di Pulau Komodo di NTT, dan yang satunya lagi itu yang ada di Lombok ini. Masyarakat sekitar sendiri sering menyebut Pink Beach ini dengan sebutan Pantai Tangsi. Jadi kalau misalnya kalian kesasar mau nanya arah dan orang itu nggak ngerti Pink Beach, coba aja pakai nama lain nanyanya, yaitu pakai nama Pantai Tangsi. Kalau menurut opini pribadiku ya, Pink Beach ini pasirnya nggak pink-pink banget sih. Kalau menurutku loh ya, entah aku kesana pas di saat yang kurang tepat atau gimana, aku juga kurang tahu. Cuma kalau menurutku kurang pink. Tapi tetap layak untuk dikunjungi, sangat layak, karena di sana itu masih sangat sepi, masih sangat asri, masih sangat natural. Mungkin kekurangan dari Pink Beach ini adalah ada beberapa titik itu terdapat sampah-sampah bertebaran. Mungkin itu ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang buang sampah sembarangan, padahal di tempat itu udah disediakan tempat pembuangan sampah ataupun bak sampah gitu. Nah, di sebelah kiri dari Pantai Pink itu ada semacam kayak dataran yang lebih tinggi, sebut aja bukit. Nah, kalau dari atas bukit itu pemandangannya jauh lebih keren. Jadi dari atas bukit itu kita bisa ngelihat Pink Beach-nya, kita juga bisa ngelihat Karang Bolong yang sangat indah banget. Jadi kalau kalian ke Pink Beach, kalian wajib buat naik ke bukit ini. Oke, sampai sini dulu yang bisa aku share mengenai Pink Beach. Semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang mau liburan. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan leave komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.